paling penting hari ini ya, tolong oleh teman-teman di media jangan sampai terus saya jadi polemik, adalah evaluasi gubernur tentang APBD yang selama ini diocehkan oleh Adedasep. Itu harus yakini. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua, ini sudah di paripurnakan. Lamun masih ngoceh, saya bilang Dewan harus bisa menghajar orang ini karena sudah terhukum. Kolegial kolektif, hasil Dewan. Ayo, bisa audit PPK. Hasil audit PPK. Ayo, Pak Bupati, cina ada ada tilu-tilu miliar, tapi hanya koma. Nah, itu yang harus penting. Dari hasil hari ini adalah menjawab persoalan yang dituduhkan kepada Banggar mengenai anggaran 33 miliar yang Bupati memerintahkan inspektorat untuk bungkam. Ya, yang saya kan dengan putusan ini kalau masih ngoceh, ini orang tidak bisa dibiarkan oleh anggota DPRD yang 549-50. Itu intinya itu aja. Ya, bantu itu mengkomunikasikan. Dan rakyat di luar bertanya, "Hoan?"